Halo teman-teman semuanya, welcome back di Nahara Gaming. Hari ini kita akan main game Sakura ya. Wah, aku sudah mengalahkan semua skibidi di toilet di kota ini dengan tangan laserku. Semua skibidi toilet sudah aku kalahkan dan aku hancurkan. Mereka semua sudah pergi dari kota Sakura ini. Aku adalah skibidi speakerman bos Titan. Makanya tidak ada skibidi toilet yang bisa mengalahkan aku. Dan sekarang semuanya sudah pergi. Halah, omong kosong. Aku adalah Siren Head. Para skip di toilet sudah dikalahkan, tapi aku datang untuk membangkitkan mereka kembali. Skip di toilet adalah teman aku. Hei, kalian para polisi. Oh tidak polisi, yuk. Lihatlah, kenapa ada Siren Head datang? Iya, polisi Sakura, bagaimana ini? Hei, kamu Siren Head, pergilah kamu dari sini. Hah, aku tidak akan pergi. Aku akan membangkitkan kembali skibidi toilet di kota ini. Kalau kalian ingin melawanku, aku akan menghancurkan kalian para polisi. Rasakan ini. Oh, tidak mungkin. Bagaimana ini polisi? Yo, polisi diuji. Siren Head itu sangat kuat. Iya, kita harus meminta bantuan kepada skibidi Titan. Iya, kita harus meminta bantuan kepada skibidi speakerman Titan. Wah, tidak. Apa itu? Skibidi speakerman Titan. Aku akan mengalahkan skibidi speakerman Titan yang sudah mengalahkan para skibidi toilet. Dan setelah aku mengalahkan skibidi speakerman Titan itu, para skibidi toilet akan kembali lagi ke kota Sakura. Hei, kamu speakerman Titan, ayo kita bertarung. Wah, kamu mau menantangku, Siren Head? Wah, rasakan ini, jurus serangan laser. Wah, lasermu tidak mempan. Wah, kenapa ini para polisi masih saja mengganggu aku? Ayo tembak. Iya, ayo tembak dari bawah. Iya, jangan biarkan dia menyerang speakerman Titan. Iya, benar sekali. Wah, para polisi sangat bersemangat sekali rupanya. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Hei, kamu speakerman Titan, aku akan menghilangkan speakermu supaya kekuatanmu hilang. Oh, tidak mungkin. Ya, rasakan ini, laser. Lasermu tidak mempan untukku. Rasakan ini. Cuak, speakermu akan rusak semuanya. Oh, tidak mungkin. Speakerku hancur. Ya, speakermu sudah hancur. Wah, tidak. Aku tidak punya kekuatan lagi. Speakerku sudah hancur. Hahaha. Rasakan itu, speakerman. Oh, tidak, bagaimana ini? Speakerman sudah dikalahkan. Iya, benar sekali. Wah, para polisi harus menggabungkan kekuatan untuk melawan Siren Head ini. Iya. Ayo kita tembak dari bawah sini. Iya, ayo kita tembak terus dia. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku, karena aku sangatlah kuat. Lihatlah, bahkan dia pun tidak berdaya melawan aku. Speakerman Titan. Oh tidak, aku sepertinya sebentar lagi akan menghilang. Ah tidak. Oh lihat, dia sudah menghilang. Tidak ada lagi yang menghalangiku sekarang. Dan para polisi juga sudah aku kalahkan. Hei, aku masih mau berjuang untuk mengalahkanmu. Wah, polisi,
kamu itu tinggal sendirian. Kenapa kamu tidak takut denganku? Aku tidak takut. Aku ingin menjaga kota ini. Oh, tidak mungkin. Wah. Akhirnya, sekarang saatnya aku untuk mengajak para skibidi toilet kembali ke sini. Mio, kamu dengar ribut-ribut gak sih di luar sana? Ya, Kayuta, itu ribut-ribut apa ya? Wah, gak tahu deh. Ya ampun, sepertinya si Speakerman Titan sudah pergi, Mio. Iya, Kayuta. Wah, mungkin Speakerman Titan melawan para skibidi toilet yang ada di kota Sakura ini. Iya, bisa jadi. Mungkin semua skibidi toilet sudah kalah, makanya dia sudah pergi. Ya ampun, apa itu? Itu kenapa ada polisi pingsan di sini, Mio? Iya, Kayuta, itu adalah polisi yang pingsan. Wah, apa yang terjadi? Kenapa para polisi bisa sampai pingsan? Aduh, jangan-jangan ada skibidi toilet ukuran raksasa yang menyerang Kayuta. Iya, jangan-jangan ya. Waduh, apakah jangan-jangan Speakerman Titan sudah dikalahkan juga itu sama skibidi toilet raksasa? Soalnya para polisi juga pada bertumbangan nih. Wah, bagaimana ini, Mio? Aduh, Kayuta. Gimana ini, Kakak? Wah, sepertinya kita harus bertindak. Iya. Wah, di sini ada polisi. Iya, lihat dia juga pingsan, Mio. Hah, Kakak? Lihat deh. Ternyata di depan kantor polisi ada Siren Head. Oh, iya. Sejak kapan dia ada di sana? Wah, perasaan tadi nggak ada, Mio. Wah, jangan-jangan Siren Head itu yang sudah mengalahkan semua polisi. Wah, iya benar sekali, Kak. Kita harus gimana ini? Aduh, Mio. Sepertinya kita harus bertindak, Mio. Aku akan berubah menjadi Agent Ali. Hah, Agent Ali? Hah, emang kakak bisa jadi Agent Ali? Bisa Mio, lihat. Aku akan berubah menjadi Agent Ali, Yuta. Oh, lihatlah. Ya kakak, rambutnya gak mirip kak. Iya, yang penting ini seperti Agent Ali. Ya sudah, rasakan ini. Siren Head, siapa kamu? Aku adalah Yuta Agent Ali. Ya ampun, kamu mau menantangku? Tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Bahkan tadi aku sudah mengalahkan Speakerman Titan juga. Wah, ternyata yang mengalahkan Speakerman Titan adalah kamu. Wah, kalau begitu aku tidak akan memaafkanmu. Oke, sini kamu, Yuta. Wah, tidak mungkin. Kamu tidak mungkin bisa menangkapku. Aduh. Wah, Yuta terjatuh. Wah, Yuta harus pakai mobil polisi nih. Oke, ayo sini kamu. Wiu. Wah, ayo sinilah nak, sini kamu. Kamu mau pakai mobil polisi? Kamu mau menabrak aku? Rasakan ini. Tidak. Wah. Hahaha, aku datang. Waduh. Wah, Yuta punya ide nih. Yuta mau pakai motor super aja deh kalau begini. Baiklah, Yuta akan mencari keberadaan motor super. Sepertinya ada di sebelah kantor Yakuza. Ah, pasti Yuta bisa tuh melawan serangan raksasa itu pakai motor super. Soalnya aku tidak bisa melawan dia dengan tangan kosong. Oke, baiklah. Ngebut. Apakah aku ketahuan gak ya sama si Siren Head tadi? Sepertinya dia masih belum terlihat. Baiklah, berarti aku punya waktu nih untuk mengambil motor supernya. Nah, motor supernya ada di sini, teman-teman ya. Baiklah, sekarang aku akan ambil motor supernya. Wah, kenapa kamu cepat sekali? Jangan remehkan aku. Kamu pasti mau mengambil senjata, bukan? Rasakan ini. Wah, tidak. Aku tuh mau ambil motor super. Wah, tidak bisa. Motor supernya di situ. Nah, itu dia. Motor super warna merah. Aduh, aku tidak bisa mengambilnya. Ya ampun, kenapa kamu terus-terusan menendangku? Hahaha, kamu tidak punya kesempatan sama sekali untuk mengalahkan aku. Waduh, tidak. Hahaha, akhirnya Yuta sudah aku kalahkan. Oke, akhirnya kita para skibidi toilet bisa kembali lagi ke kota ini. Karena para pahlawan sudah dikalahkan oleh Siren Head.
Oke teman-teman semuanya, kalau gitu sampai di sini dulu ya videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.